fotoke warna loro, Pak. Sik tak totone rin. Sing iki. Sing iki sebelah iki. Kok dua difoto to yang atas sing, kok rego. Sing iki piro iki? 2500 wae niku. Iki 2500. Iki 3000, iki 2500. 2500 iki 3500. Oh, gitu. Telung nyari apa ini? Dua nyari atau tiga nyari? Dua nyari dan tiga nyari. Oh gitu. Oke, oke, oke. Nilainya ini kok, Mbak. Oke, oke, oke. Masa nilai? Ini kok? Iya, iya. Apa ini kok? Ya, ini harus gede nih, ini bakulnya gede banget ini. Nah, gue ini. Apa ini gede nih kok? Ya, iya. Ya, oke. Ya, selamat sore, pemirsa. Ini barusan beli bibit gurami, ya. Jauh ini pakai sepeda motor tadi lah. Ini bibit guraminya masih di dalam plastik ya. Ini belum ditaburkan. Ini sebentar lagi akan kita taburkan di dalam kolam terpal ini, ya. Ya airnya sudah 70 cm. Dan sudah bersih. Nanti kita taruh juga E4 ini. E4 di dalam. Nah, ini. Nah, itu insinyurnya itu. Nah. Sudah atas dari insinyurnya itu. Kelihatan enggak itu ya? Nah, itu insinyurnya itu. Tudang-tuding terus itu, tudang-tuding terus itu. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara. Pemirsa, ini nah, akan kita buka, tapi bukanya sulit ini. Yang satu pegang kamera, yang satu mau buka kan tidak bisa ya, toh. Tidak ada yang bantu ini, hasilnya agak repot ini. Nah, kita anu ini, kita buka dulu ya. Nanti kita taruh di dalam kolam dulu, biar suhu yang di dalam plastik sama suhu yang ada di kolam ini akhirnya sama dulu. Nanti kalau sudah ada gelembung-gelembungnya di dalam plastik ini, plastik ikan, ini baru nanti berarti penyesuaian suhu sudah ada. Jadi jangan langsung ditabur, akan kita rendam dulu dengan plastiknya, oke? Dari ayam, ya, dari ayam kita sekarang pindah ke kolam ini, ya. Ini kolam, nah ini akan saya buka. Bungkusnya, tahu agak repot ini, ya, agak repot ini. Oke, bungkusnya kita coba, kita copot gimana ini, copot. Oke, sudah copot satu ini, oke, ya, nah. Ya, nah. Ini kita coba. Nah, ya, kita coba. Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Coba kita. Kita praktekkan ya. Nah, biasa ya, agar airnya apa namanya bisa menetralisir keadaan yang di dalam ataupun yang di luar ya. Nah, kita masukkan lagi sedikit ya. Oke. Nah, itu guraminya itu yang ada di dalam itu ya. Nah, oke, kita taburkan sedikit ya. Satu ya, kita ambil dulu seperti contohnya. Ya, mana ini ya? Ayo. Oh, sudah ada yang keluar satu. Woi. Wah ini gede ini. Ah ini. Wih, keluar nih satu ini.
Oke, masuk. Iya, oke, bagus. Ini yang di tangan ini. Ah, ini pemirsa, ini gurami. Ya, gurami ini ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Ya, biar menyatu, biar lari dia. Ya, bagaimana perasaannya? Ya. Nah, bicara pemirsa, ini yang kedua ini ya, itu ini kresek yang kedua ini, isinya juga 50 ekor ini. Ini sudah mau kita keluarin ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Wah, mencolot-mencolot semua ya, pada mencolot. Wah, ini banyak sekali ini. Nah, itulah pemirsa. Nah, jangan tutup semua ya. Ya, oke. Ya, inilah usaha yang dirancang seawal sampai hari ini. Kita sudah naburkan benih ya, sebanyak 150 ekor untuk kolam terpal ukuran 2 meter kali 5 meter. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akan buka lagi bungkus yang ketiga. Oke, selamat sore.